karena kain tenun yang memiliki nuansa etnik yang khas banget akan Indonesianya itu. Nah, yuk ikuti video ini sampai habis. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Devi dari Kain Ratu. Nah, buat kalian yang belum tahu, Kain Ratu itu apa sih, Kak? Kain Ratu merupakan toko online maupun offline yang menjual berbagai produk tenun yang bernuansa etnik seperti yang aku pakai ini maupun yang di belakang aku ini. Nah, Kain Ratu juga bekerja sama dengan para pengrajin tenun di daerah Troso sendiri. Dan kain tenun yang dibuat itu menggunakan alat tradisional, menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin, yang masih menggunakan tenaga manusia, menggunakan alat tradisional tersebut. Dengan itu, berbagai produk tenun yang kita jual merupakan kain tenun ikat asli, bukan cap maupun printing. Dan Kain Ratu juga memproduksi berbagai produk fashion wanita, fashion pria, maupun aksesoris ataupun bahan yang masih berbentuk lembaran seperti ini. Kalau berbentuk lembaran seperti ini, itu umumnya per potong ukuran 240 x 120 cm. Nah, dengan adanya channel jual baju tenun Kain Ratu ini, kalian bisa melihat berbagai yang berhubungan dengan kain tenun, seperti baju tenun, proses pembuatannya, cara pakainya, maupun yang lainnya. Kalian bisa melihat video tersebut ada di dalam channel jual baju tenun Kain Ratu. Setiap hari kami berusaha untuk membuat kerajinan tenun yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi kepuasan dan kenyamanan pelanggan itu yang kita utamakan. Apalagi dengan memakai kain tenun, kita bisa membantu untuk melestarikan warisan budaya yang sudah ditinggalkan kepada kita. Harapan kita dengan memproduksi kain tenun dan juga terus-menerus mempertahankannya, biar kain tenun ini tidak lenyap dari Indonesia. Kita juga berharap kepada masyarakat luar untuk terus memakai kain tenun ini di era modern sekarang. Apalagi style modern yang sekarang sedang booming pun sekarang bisa dipadupadankan dengan kain tenun ikat. Seperti contohnya, jaket bomber yang aku pakai ini merupakan style modern yang dikombinasikan dengan kain tenun ikat. Jadi, dengan memakai kain tenun tradisional seperti ini, gaya modern seperti ini pun tidak akan ketinggalan ataupun terlihat kuno jika kalian memakainya. Jadi, jika kamu masih peduli dengan budaya Indonesia dan juga ingin mencari inspirasi memakai kain tenun ataupun yang lainnya, kalian bisa mengulik info dari channel jual baju tenun Kain Ratu. Dan saya ingatkan, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari channel jual baju tenun, agar kalian nggak ketinggalan dengan video-video baru yang kita bagikan. Dan nggak ketinggalan juga nih, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga sadar akan pentingnya melestarikan budaya Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, dan see you next video, bye!